orang Madura ya. Yang Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala wa na'a fi ulumi fi dayaini amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar perhatian ya, ini agak sedikit pahamnya sedikit rumit nih, ini biar paham, biar ngerti. Wa'lamu, ketahui olehmu, annama ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidhil qurba waliyatama walmasakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawma al-furqan yawma taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa'lamu, dan ketahui olehmu, annama, hanya sana ghanimtum, ghanimah gitu ya, jadi segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang gitu. Artinya begitu ya, hanya saja apa yang kamu dapati harta dari ghanimah gitu. Ya, arti yang bagusnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang ya. Akhaztum minal kufari qahran, itu makna ghanimah, kamu ambil daripada orang-orang kafir secara paksa. Iya. Iya, secara paksa udah kalah emang begitu tuh kalau perang. Tuh. Jadi akhaztum min al-kufari qahran tuh makna ghanimah. Iya. Min syai'in daripada sesuatu. Fa'anna lillahi, maka bahwa bagi Allah khumusuhu ya. Bagi Allah seperlimanya. Bagi Allah seperlimanya. Ya'muru fihi bima yasha'u, ia perintahkan padanya dengan apa yang ia kehendaki ya. Allah pengennya begitu ya. Jadi ini berarti apa? Saham Allah, saham Rasul satu, jadi satu. Ya. Bahwa bagi Allah itu seperlimanya, ya. Oleh Rasul dan bagi Rasul. Walidzil qurba, jadi Allah sama Rasul itu satu bagiannya. Walidzil qurba, dan untuk zil qurba, kerabat. Kerabat siapa? Qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang pembagian harta ghanimah. Kerabat Nabi dapat siapa? Min Bani Hashimin wa Bani Muthalib. Daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tuh kerabatnya. Ya. Tuh berapa tuh? Dua berarti. Dua. Pertama Allah sama Rasul, gabung tuh satu. Yang kedua kerabat. Nih, pembagian harta ghanimah. Yang ketiga waliyatama. Ya. Anak-anak yatim, atfalil muslimina alladzina halaka abahum, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia, yang binasa, maksudnya meninggal dunia oleh bapak-bapak mereka, itu anak yatim. Jadi kalau bapaknya masih ada bukan anak yatim ya, susah, namanya du'afa ya.
bawahnya ada man bercerai susah, namanya du'afa, bukan anak yatim, du'afa, orang lemah, mustad'afin artinya. Wahum fukara'u, mereka fukara, jadi udah susah fukara, bapaknya kagak ada fukara. Nah, itu anak yatim, kita suka nyumbang dia, bagi dia duit. Tapi kalau dia anak yatim kaya, bapaknya mati kontrakannya 100, jangan dibagi duit, malah dia bagi duit kita. Gitu ya. Bama kontrakannya 30 pintu udah selalu semuanya kan. 30 pintu udah banyak banget. Gitu. Sama janda kaya, kontrakannya ditinggalin sama suaminya, masya Allah belerot kontrakannya. Jangan dibagi duit, dia malah bagi duit kita dia. Orang kaya. Jadi ini anak yatim miskin, sama dengan janda miskin. Gitu ya. Ya. Nggak, janda siapa ya? Janda mau muda mau tua, kalau dia miskin susah ya dapat bagian. Di sini kita bicara ya anak yatim. Ya. Jadi kalau namanya anak yatim tuh bapaknya mati, ya bapaknya mati. Ada orang bapaknya kagak mati, ibunya nggak mati, tapi orang susah, berhak juga nggak dapat duit, berhak, tapi bukan jalur anak yatim, jalur du'afa, orang miskin. Wal masakin, dan orang miskin yang lagi. Nah, orang miskin berarti berapa tuh? Ya, tiga. Ya. Zawil hajati minal muslimin. Mereka adalah orang-orang yang punya hajat. Ya. Mereka orang-orang yang punya hajat daripada kaum muslimin. Orang yang berhajat, miskin, orang susah. Wa ibnis sabili, dan ibnu sabil. Nah, lima itu ya. Jadi pertama Allah dan Rasul, yang kedua kerabat Nabi, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima ibnu sabil, ibni sabil. Lima tuh. Nah, ini saya satu-satuin supaya saya hitung supaya nanti gampang paham ini. Nanti ada humus-humus itu apa maksudnya nanti. Jadi saya hitung begitu biar kamu paham. Al-munqati'i, ya. Ibni Sabil itu orang yang terputus fisafari pada musafirnya minal muslimin, daripada kaum muslimin. Putus di tengah jalan, duitnya kagak ada, habis duitnya. Dia berhak tuh dibagi duit, dibagi duit hasil rampasan perang, berhak apa tuh? Walaupun umpama di rumahnya di sono, di kampungnya orang kaya, tapi di situ dalam perjalanan dia orang susah, dapat. Ayyastahiquhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai ini. Berhak akan dia harta ghanimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asnaful arba'atu, dan bagian-bagian yang empat. Yang empat di mana tuh? Tuh yang empat selain Nabi, gitu. Paham? Kan tadi ada lima tuh. Nah, selain Nabi yang empat siapa? Kerabat. Ya. Kerabat. Siapa lagi? Anak yatim. Orang miskin dan ibni sabil, tuh empat tuh. Alama kana yaqsimuhu min anna likullin, likullin wajahnya, likullin pakai tanwin,
humusal humusi. Ya, perhatiin ya, makanya saya bilang tadi di awal agak rumit. Perhatiin. Ini bolak-balik ya bingung ya. Wah, masuk paham gimana ntar nih? Jadi perhatiin ya, biar paham insyaallah. Iya. Ya. Bagian yang empat. Ya, merham mustahik akan dia oleh Nabi dan bagian yang empat. Tadi yang empat ada. Alama kana yaqsimuhu min anna likullin humusan humusi. Atas apa yang ada ya, ia bagi akan dia daripada bahwa bagi tiap-tiapnya itu humusan humusi. Seperlima dari seperlima. Seperlima dari seperlima. Apa maksudnya? Entar. Jadi seperlima dari seperlima. Jadi ini dah sisa daripada seperlima nih. Ya. Wal akhmasu arba'atul baqiyatu lil ghaniyina. Iya. Dan seperlima yang empat. Seperlima yang empat. Yang tersisa ya, yang tersisa itu bagi orang-orang yang mendapati ghanimah. Jadi begini ya. Ini nanti harta rampasan perang itu ya. Harta rampasan perang itu ada lima, jadi dibagi lima. Humusal humusnya dibagi lima. Tiga buat pengendara kuda, satu untuk yang jalan kaki. Tinggal satu nih. Nah, ini dibagi menjadi lima. Disebutnya humusal humusi. Ya, satu ini dibagi ya, lima. Satu nih. Ya. Ya, satu ini dibagi-bagi lagi satu nih. Pertama buat Nabi sama Allah tuh bagiannya sama. Kedua buat kerabat Nabi, ketiga buat anak yatim, keempat buat orang miskin, kelima buat Ibnu Sabil. Paham? Tuh gitu. Ingatin tuh, catat tuh. Ntar lupa lagi nih. Ini sedikit ribet pahamnya ya. Masih singkat banget ini soalnya nih bahasanya nih. Iya. In kuntum amantum billahi. Ya udah, sekarang kita bahas jika kamu beriman kepada Allah. Itu bagiannya. Jangan pada berantem, masing-masing punya bagian. Ya, fa'lamu maka ketahui olehmu zalika. Ya, akan demikian itu. Ketahuilah. Ya. Akan demikian itu, ketahui. Ya. Ya. Pembagiannya kayak begitu tuh. Fa'lamu dzalika maka ketahui olehmu akan demikian itu. Ya. Yang udah Allah bagikan kayak begitu, ya. Jadi bagi tiap-tiapnya itu, bagi tiap-tiap tadi semua tuh, itu dapat seperlima dari yang dari seperlima, ya. Nah, yang seperlima yang 4/5, seperlima yang 4, seperlima yang 4. Seperlima yang empat, itu yang sisanya tuh, ya, yang dibagi dua, buat tiga buat pengendara kuda, satu buat orang yang jalan kaki berperang, nah, itu lil ghaniyina, mereka tuh bagiannya tuh,
yang satu yang berlima kan tadi empat buat mereka tuh, yang satu dibagi lima gitu, buat Nabi, buat kerabat Nabi, buat anak yatim, apa yatim, buat orang miskin, buat ibnu sabil. Paham? Wama atfun ala billah, ya ma, wama itu diatapkan atas billah. Anzalna, dan apa yang kami turunkan ala abdina atas hamba kami Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikati daripada para malaikat wal ayat dan ayat-ayat yaumal furqan pada hari furqan ay yauma yauma badrin hari badar perang badar maksudnya al fariqi bainal haqqi wal batil antara pembeda antara hak dan yang batil yaumal taqal jam'ani pada hari bertemu dua kelompok al muslimuna wal kufar orang-orang muslim orang kafir wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa wa minhu di antaranya maha kuasa Allah nasrukum menolong kamu. Ini bukan dulu zaman dulu aja nih, zaman sekarang pun begitu nasrukum menolong kamu. Jadi kita yang kita harapin adalah penolongan Allah. Kayak kita beli tanah, kalau bukan pertolongan Allah enggak bisa kita. Awal beli tanah 1 miliar, masyaallah. Kebayar apa enggak ya? Kalau Allah enggak tolongin enggak bisa. Kalau Allah tolongin dengan mudah. Jadi oleh karenanya carilah pertolongan Allah dengan apa? Jauhin maksiat. Sama kamu belajar begitu. Kamu belajar ya. Pengen sukses, cari pertolongan Allah. Bagaimana? Jauhin maksiat. Baik zahiran wa batinan. Maksiat zahir, maksiat batin, jauhin. Mencela orang, menghinakan orang, merendahkan orang, gedek sama orang, seuzon sama orang itu termasuk tuh. Yang bisa mencacatkan kita punya cita-cita, bisa merusak kita punya cita-cita. Bersihin itu semua. Wa kasratihim ma'akilatikum wa kasratihim, serta ya, sedikitnya kamu banyaknya mereka. Kalau Allah pengen tolongin bisa. Kayak kita beli tanah pesantren gratis, tanah miliaran. Kalau Allah pengen tolong bisa enggak? Bisa. Yang penting apa? Berusaha. Yang penting apa? Ikhtiar. Kasab, usaha. Jangan kamu kagak usaha. Kelas Siti Hajar aja usaha. Sampai beliau mundar-mandir. Sofah Marwah, Sofah Marwah. Siapa jaraknya itu? Kagak ada orang sepi, Sofah Marwah, Sofah Marwah, nyari air. Bayangin tuh. Sofah Marwah sampai bolak-balik 7 kali. Mungkin kalau kita sekali balik, terus kagak ada gitu kan. Beliau 7 kali. Artinya apa? Ini usaha, ini namanya ikhtiar. Kita pun mesti ikhtiar. Zohiron wa batinan, ikhtiarnya. Kalau harta ya kita ikut juga sedekah. Jangan orang kita suruh sedekah, ayo sedekah, kitanya kagak sedekah. Nah, ini mah sulit. Dapat keberkahan, dapat pertolongan. Ibda' binafsika. Jadi kalau kita pengen berdakwah, ibda' binafsika. Diri kita dulu, baru orang lain. Contohkan diri kita dulu. Kita nyuruh orang sedekah, kita pertama sedekah. Kita pertama sedekah, baru orang lain. Kalau kita punya duit banyak, kita paling banyak, baru orang lain. Tuh begitu, insya Allah berhasil. Jangan sampai kita berdakwah, orang kita ajak kitanya belepotan. Jangan sampai kita suruh orang untuk melakukan sesuatu, kita enggak ngerjain.
kita suruh orang untuk meninggalkan sesuatu, kita ngerjain. Ini sangat dibenci yang kayak begini. Enggak bakal ada pertolongan Allah yang kayak begini. Kamura maktan indallah antakulu ma la taf'al. Benci banget Allah tuh model orang kayak begitu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin. Allahumma amin. Allah.